Rombongan jamaah Sindo Wisata Madiun dan Al Mabrur Nadia Insani bersiap berniat umroh yang kedua. Umroh yang kedua ini berbeda dengan sebelumnya. Kali ini pada umroh kedua, jamaah Sindo Wisata Madiun dan Al Mabrur Nadia Insani mengambil mikot di Masjid Jirona. Jirona adalah sebuah desa yang terletak di Kota Mekah, berjarak kurang lebih 26 km dari pusat kota. Dikisahkan Jirona adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang wanita yang mengabdikan dirinya menjaga dan membersihkan sebuah masjid yang berada di desa itu. Para jamaah terlihat antusias dan khusyuk saat melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah umroh. Setelah menunaikan sholat, para jamaah langsung menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan rukun umroh, yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dilanjutkan sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Terik matahari di atas Ka'bah tidak mempengaruhi para jamaah yang sedang memakai pakaian ihram. Para jamaah sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberi kelancaran di ibadah umrohnya yang kedua. Seperti pada umroh yang pertama, para jamaah Sindo Wisata Madiun dan Al Mabrur Nadia Insani selalu berdoa dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Rangkaian umroh kedua itu diakhiri dengan tahallul atau menggunting rambut seluruh jamaah. Alhamdulillah, seperti ibadah umroh yang pertama, jamaah Sindo Wisata Madiun dan Al Mabrur Nadia Insani senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut tidak lepas dari bimbingan para mutawif Sindo Wisata Madiun dan Al Mabrur Nadia Insani yang sabar dalam membimbing ibadah para jamaah. Dan sa'i. Nggih. Umroh yang kedua, Pak ya. Umroh yang kedua ya. Bagaimana Pak perasaannya setelah melaksanakan umroh yang kedua? Sangat senang sekali karena di situ dekat dengan Ka'bah. Nggih. Ya, jadi ada perasaan haru, Pak. Gimana? Ada perasaan haru tadi? Ada perasaan haru dan terkesan sangat senang sekali. Senang sekali. Bisa mengikuti Pak ya dari awal sampai akhir? Bisa. Ya. Lalu pembimbingnya Sindo Wisata seperti apa Pak? Pembimbingnya bagus sekali dan alhamdulillah sangat care sekali ya. Oke. Lalu tadi ketika di depan Ka'bah doa apa Pak kalau boleh tahu? Doa. Doa saya juga supaya keluarga kami
diijabah ya Pak ya. Mudah-mudahan diijabahi. Insyaallah Allah taala. Lalu terakhir Pak, pesan kepada seluruh jamaah yang telah mengikuti umrah kedua ini apa Pak? Pesan-pesannya. Kesannya kalau melihat ini kita selalu kompak ya. Kita selalu kompak, selalu menjalankan bersama-sama dan selalu apa istilahnya kegiatan-kegiatan itu kita ikuti dengan enjoy gitu. Selain umroh 4 kali selama berada di kota Mekah Al-Mukarramah, ada banyak agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh jamaah Sindo Wisata Madiun dan Al-Mabrur Nadia Insani. Dari Mekah Al-Mukarramah, Haris Haryadi melaporkan.